Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode 15 Maret 2021. Tak ada henti-hentinya, masalah demi masalah menimpa keluarga Buana, terutama pada Dewa dan Nana. Namun itu semua hanyalah ulah si Roni dan si antagonis Alia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya, yang dimana saat ini Dewa, Nana, dan keluarga Buana akhirnya memutuskan untuk pulang dari liburan. Bahkan Bu Parah yang mempunyai rencana baru untuk menyelidiki dalang dari penculikan Dewa, Nana, dan Pasya. Bahkan Bu Parah pun pulang terlebih dahulu dari yang lain. Sesampainya di rumah, Bu Parah pun langsung menemui Bang Jaki dan memberi tugas kepada Bang Jaki untuk menyelidiki Kevin. Lalu Bu Parah pun menyuruh Bang Jaki untuk menculik ibunda Kevin. Setelah itu Bu Parah pun menyuruh Alia untuk datang ke rumahnya. Hal tersebut membuat Alia begitu terkejut karena sebelumnya Bu Parah tak ingin kalau Alia menginjakkan kakinya di rumahnya. Alia pun datang menghampirinya, namun tak disangka Alia disambut dengan amarah Bu Parah karena Bu Parah menyangka kalau Alia terlibat dengan penculikan Nana, Dewa, dan Pasya. Alia yang tak terima dengan tuduhan dari Bu Parah, Alia pun terus berusaha menjelaskan kepada Bu Parah hingga terjadilah adu mulut antara Alia dan Bu Parah. Lalu selanjutnya Dewa, Nana, dan keluarga Buana yang lain setibanya di rumah, mereka pun mendengar keributan antara Bu Parah dan Alia. Namun di situ Dewa berusaha membela Alia di depan keluarga Buana yang lain karena dirinya tahu kalau Alia tidak terlibat dalam penculikan dirinya. Namun Dewa yang sangat penasaran akan pesan yang dikirimkan Alia kepada dirinya, Dewa pun meminta kepada Alia dan mengajaknya untuk pergi ke ruangan kerja Dewa. Disitulah Dewa pun menanyakan apakah yang dimaksud dengan pesan foto tespe. Alia pun menjelaskan kepada Dewa kalau dirinya telah hamil anak Dewa. Dewa pun tak menyangka, bahkan dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si antagonis Alia. Meskipun ia terus berusaha menjelaskan kepada Dewa. Lalu selanjutnya Nana yang begitu penasaran dengan Dewa yang tiba-tiba saja membawa Alia ke ruangan kerjanya. Nana pun secara diam-diam berusaha untuk menghampiri Dewa dan Nana agar dirinya mengetahui apa yang sedang dikatakan Alia dan Dewa. Namun betapa terkejutnya Nana saat melihat Dewa dan Alia yang sedang berpelukan.
Nana pun terlihat begitu marah dan bertanya kepada Alia, "Apakah yang dimaksud kamu memeluk suami saya?" ungkap Nana dengan penuh amarah kepada Alia. Alia pun menjelaskan kepada Nana kalau dirinya tiba-tiba saja mengalami pusing hingga membuat Alia bersender di pelukan Dewa. Lalu Nana pun bertanya kepada Alia, "Apakah kamu sudah ke dokter?" Tetapi Alia pun menjawab kalau dirinya belum pernah dicek ke dokter. Hingga akhirnya Nana pun menyarankan kepada Alia agar dirinya segera dibawa ke dokter agar bisa diketahui apa yang sedang ia derita. Bahkan saat itu Nana pun berniat ingin mengantar Alia untuk pergi ke dokter. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nana, Dewa dan Alia pun begitu terkejut. Bahkan dirinya pun panik akan rahasianya terbongkar kalau Alia hamil anak Dewa. Alia pun bergumam di dalam hatinya, "Nana, apakah kamu akan sanggup jika kamu mengantar aku ke dokter? Karena pastinya kamu akan mengetahui tentang kehamilan aku," ungkap Alia di dalam hatinya. Namun di sisi lain Dewa yang sangat panik kalau Nana benar-benar akan mengantar Alia. Dewa pun berusaha mencegah Nana agar membatalkan niatnya. Nah guys, nampaknya di episode yang akan datang akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan, yang dimana saat ini Nana yang berniat ingin mengantar Alia untuk ke dokter meskipun Dewa terus berusaha mencegahnya. Namun sepertinya Nana pun akan tetap dengan pendiriannya kalau Nana akan mengantar Alia, karena dirinya ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Alia. Dan jika semua itu benar terjadi, tentu saja penyakit yang diderita Alia pun akan diketahui dan pastinya kehamilan Alia tidak terbukti. Tentu saja itu semua akan membuat Dewa begitu bahagia karena yang selama ini ia takutkan tidaklah terjadi. Pastinya Dewa pun akan sangat marah kepada Alia karena sudah berusaha membohongi dirinya. Namun di sisi lain Roni yang selalu berusaha untuk memisahkan Nana dan Dewa, bahkan dirinya sampai rela menukarkan tes pack milik Alia dengan orang lain demi melancarkan rencananya. Namun itu semua hanyalah sia-sia. Apakah kejahatan Roni akan segera terbongkar? Namun jangan lupa saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.